Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polisi berhasil meringkus pelaku pengeroyokan penagih hutang di Jalan Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan. Dalam kurun waktu 1x24 jam, polisi menangkap 5 orang pelaku yang terlibat pengeroyokan. Dari 5 orang pelaku, 1 diantaranya merupakan perekam video yang juga melakukan penghasutan kepada massa untuk melakukan penganiayaan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil dan pakaian yang dikenakan oleh para pelaku. Hingga kini, tim gabungan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Lima orang pelaku yang sudah kita amankan di Mapores Tangsel. Ya, salah satu yang mereka sudah kita amankan juga karena dia juga melakukan penghasutan, jadi seperti itu. Subdit Jatantras Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Tangerang Selatan masih mengejar beberapa DPO yang kita duga menjadi pelaku juga di dalam hal ini.